Lain gak sih? Bisa. Itu gak tuh, coba lihat. Pencet-pencetin aja. Hai, kita habis teater. Wih. Kan showroom. Itu udah showroom deh. FOMO. Laper banget. Kok tiba-tiba sih? Iya, FOMO aja. Tadi kan muter lagi showroom. Terus aku ikut-ikutan. Aku lagi bareng Christy, bareng Mute. Nanti pasti bentar lagi si Christy mau showroom juga tuh. Ada papan tulisannya enggak boleh sih. Udah mam. Ini lagi mam. Udah mam yum. Udah mam yum. Gimana Mumu? Ping ping pang pong. Ping pang pong. Ada aja. Pasti yang gak ngerti gak nonton show tadi. Mute udah ping pong pong yum. Lucu banget. Mute makan juga ya guys. Duduknya enak banget tuh dilihat-lihat. Lagi di rumah. Ping pang pong. Ini aslinya bisa nyalain ini gede lagi apa? Panas coba. Banget. Mana sih tadi remote-nya? Tadi remote-nya mana, Jo? Ini ping, padahal udah paling gede. Ping pang. Ini ada turbo. Ya enggak usah, enggak apa-apa. Ya jangan kata-kata. Ya. Iya, nanti aku ikut event Red Bull. Kita bertiga, ya. Hai. Oh, iya makan. Omong. Aku sudah bersabar. Eh, kasih deh Kak Aris. Tau gak sih guys, Kak Aris nonton lagi tadi. Kan kenal Kak Aris kan? Iya, nonton teater. Iya, terus tadi itu sih sama Indira. Kak Aris tuh yang mana sih? Aku tahu tapi aku gak tahu belum. Iya, Kak Aris tuh tadinya mau sok misterius gitu guys. Cuman akhirnya dia memperlihatkan wujud asli dia ya. Kak Aris, ayo berkenalan. Aris punya aku. Nah gitu. Kok gatekeeping gitu, Mute? Aku udah gak suruh gatekeeping. Iya dong. Tapi gak Aris fotonya, tuh shootnya sama Indira. Enggak, skip. Sus, apanya yang sus, woy? Ikut main basketnya gak? Weh, ditanya guys, ikut main basketnya gak? Ikut. Kita jadi ring basket tadi Cige ya. Di Cige jadi King Aris ngamuk lempar kastil 3. Hah, Kak Aris mah sekarang osinya banyak, aku sedih. Marahin. Osinya Kak Aris bukan aku. Gak tau. Iya. Gak tau. Wah parah Mute. Marahin Mut. Ya mak, kan King Aris, apa? Enggak, aku maunya Hotman Aris. Tau gak sih, ini aku baru pertama kali ponian, abis itu rambutnya di curly. Kemarin si Zito yang baru nyampe langsung video call. Oh ya? Iya. Ini poninya udah dipotong jadi kayak udah 12 malam gitu. Udah 12 sling. Siang dia aku masih di kasur belum bangun. Belum mandi tuh. Siapa yang bangun jam 11 pagi? Ya aku masih pilas dan tadi lagi kepedesan jadi kayak bercampur aja gitu. Kalau enggak kalau nggak roulette dan diga dibatasin, aku beli semua bang. Wee. Sold out ya guys. Atman Aris sudah berkata tuh dan keren banget. Lihat guys, ada jerawat aku. Nggak kuku. Keren banget sih. Ih guys, sekarang ada yang mun. Gak tau lagi bulan. Masa muntah?
Besok konser di Jogja ya, 11 Enif. Kalian bilang ya ke JOT ya. Ada kembaran aku. Astaga Mute, Momo dan Mumu. Ini mana weh? Oh ini dia. Tuh, ini ada kembarannya si Mute. Hehe, keren crescendo, katanya keren crescendo. Iya, kasih ya. Iya guys, kalian crescendo-nya keren banget gila sih. Kita di baik. Oh, kita belum mau ngobrolin tentang itu weh, Enif Theater weh. Oke, mari kita ngobrolin. Gimana, suka enggak cie wagama? Wagama bareng Flora. Tadinya geng 2005 ini, ya. Tadinya ini sama aku bukan wagamama. Jangan spill. Kalian enggak akan pernah tahu, guys. Tahunnya paling 3 tahun depan ya. Kenapa sih? Lihat dia lagi ngaca. Lucu. Jadi, aku bisa ngeliatnya dari situ, ngerti enggak? Oh iya, ngerti. Ini kayak loading dulu. Kalian akan tahu 3 tahun lagi unisong apa yang harus. Iya, nanti 3 tahun lagi gue ingetin ya. Iya, nanti 3 tahun lagi ya. Jadi kalian harus menunggu. Siapa tahu 3 tahun lagi udah bisa lawan. Iya, pasti. Yes. Tebak aja dulu, Kristi tadi mau bawain unisong apa. Coba tebak. Tapi jadi enggak deh. Tapi kalian akan tahu ini 3 tahun ke depan. Karena kalau dikasih tahu. Kita ganti topik. Jadi, kamu tadi apa unisongnya di situ? Crescendo dan Ainoiro. Oke, bagus. Kamu? Crescendo dan Chokonoyukue dan Seifuku Gajama Wosuru. Aku Wagamama dan Kurosu. Kurosu. Dulu tuh aku pernah belajar Kurosu pas Ramune mau backup orang. Tapi karena udah terlanjur senjur aku. Akhirnya aku tidak mau. Tapi kan kita udah mau Ramune lagi. Oh my god. Iya, bagaimana tanggapan Jessie yang belum pernah Ramune? Aku sebenarnya cukup excited karena aku udah pernah beberapa lagunya aku udah bisa kan. Kayak nih contohnya Kizashi aku udah bisa. Mati makanan aku dulu kan. Nah, itu kan Ramune kan. Itu kan kita udah pernah belajar juga, terus kita udah pernah balet, kita udah pernah kamu di sini. Nah. Abis itu apa lagi ya? Ini semua udah pernah. Unit song belum? Belum ya? Oh iya. Ya, jadi aku udah bisa. Nice to meet you, belum ya? 4 lagu. Enggak, belum. 4 lagu. Aku enggak pernah unit song Ramune. Mute, kok kamu kuat makan itu? Aku baru nyadar. Dia emang suka pedes. Aku suka pedes. Kamu suka pedes. Aku suka pedes tapi enggak kuat. Mau nih. Kok enggak belum habis? Masih mau tapi enggak apa-apa, ambil aja. Tapi tinggal kuahnya doang. Pikir Anda tahu kok ini ya. Jadi kan enggak apa-apa kuahnya juga enak. Itu kan kuahnya masih ada, rasanya kayak mau nambah nasi enggak sih besok pakai. Oh, sekarang pake nasi. Tuh disco tuh bentukannya enggak ada. Tapi dulu kan Kadi kan pernah makan kayak gitu ya. Kayak gue kayak membeli dari gua ke Ojan. Tapi gue lupa tadi Ojan harus sayang beli Jesse. Oh my god. Harusnya kita beli mie tau guys makan di sini. Iya. Kuah kenapa ya kuahnya enak banget kayak rasanya mau aku campurin nasi tau. Mau habisin pakai nasi. Aku tambah Jati. Aku mau unit apa di Ramune? Aku mau apa ya? Aku cocoknya apa? Menurut kenapa kalian? Cabai itu pedas? Karena kalau manis itu aku. Aku mau yang lucu. Just chill you katanya nyariin lagi di mana? Gua. Siapa ini? Di hatimu. Iya, Jessie Indonesian people banget. Aku kalau misalnya kuahnya itu masih ada terus kayak udah habis ituannya, aku makan. Asar aku mau. Aku lagi makan topoki. Aku mau tambah nasi deh rasanya. Mau habisin. Enggak boleh kekerasan, toy. Berarti apa kelembutan dong? Ini siapa sih, Kak? Kak Gun. Kak Krisipon yang lagi dong, enggak mau. Aku tadi menanyakan Mute apakah aku harus memanjangkan rambut atau enggak. Jangan lupa ya kak, foto-fotoin aku yang banyak ya. Nanti aku lihat ke kamera. Oke. Dipendekin aja. Tapi emang lo bagusan cocokan pendek tau. Kayak sebahu. Acha juga iya. Tapi jangan pakai poni. Acha juga. Aja. Guys, Kak Ojan ngasih aku gift lagi. Nanti aku dikasih. Tahun kemarin aku dikasih unta. Aku dikasih unta, unta ustad. Terus habis itu dikasih anjing. Habis itu aku nggak tahu dikasih apa ya. Aku takut dia ngakuin aneh-aneh.
boneka. Iya. Lucu nggak? Si Nanti emang lo nonton, Alif? Ngapain mau main basket? Aku hari-hari dikasihnya kucing. Aku dari kemarin pengen... Iya, asik banget nonton pertandingan basket. Udah lama nggak nonton pertandingan basket. Panjangin aja. Tapi pengen nyobain rambut panjang pas di JKT. Rapunzel. Rapunzel. Kamu yang menonton aku karena demi apa? Gak percaya. Ini kuahnya. Besok aku beli mainan bebek ya. Ya. Jelas gue jadi pengen beli. Gojek apa? Suruh. Emang boleh ngomong. Kan kita mau GoPlay. Wih, gak apa, bikin panik aja. Kita pakai antar aja biar bisa langsung dianterin ke pintu di depan. Iya, ada disco by the way dari tadi, maaf ya aku ngeliat. Ada dari Kak Hatis, ada dari Kak Syafri, ada dari Kak Adi. Kan disconya tuh sekarang bentuknya bulan. Emang iya? Itu bentuknya bulan tau. Oh ini? Oh itu ada disco? Kak Ade juga. Maci. Kenapa semuanya belakangnya huruf i? Aku makan dulu ya, cinggu. Aku kalau makan emang diem. Oh, kamu dari tadi nggak bisa. Kamu nge-lag. Mutnya lagi makan. Hah, nge-lag. Sambil makan, lanjut makan. Ke ITS, udah ITS apaan guys? ITS apaan? ITS-nya kali. ITS. Apaan sih? ITS mah institut kan? Institut iya. Teknologi iya, swasta, nggak tahu. Institut Taman Kanak-kanak. Ini sebutnya konsepnya mukbang ya? Oh mau minum, Jul mau minum. Ada gelas di sana, ambil. Yang Institut Teknologi emang ITS. Kangen banget. Oh, ITS itu Institut Teknologi Surabaya, itu kan katanya tempat kuliah kamu. Oh iya, aku lupa. Kenapa ITS, kamu ITS. Kamu udah lama yang enggak kuliah. Iya. Ya, besok lagi mau baru mau mulai. Bingung keren enggak? Terima kasih Kak Andre. Bingung. Shining, shimmering, splendid. Kalau enggak. Soalnya HP aku nge-lag sekarang. HP aku nge-lag, guys. Entah kenapa. Oke, aku pengen. Tuh kan. Nge-lag-nya kita udah tahu ya, guys. Nge-lag-nya gara-gara Aris lagi. Aris, Aris. Apa? Aris, Kak Aris ngasih aku kastil, guys. Minum itu sebanyak. Boleh enggak sih enggak? Nanti aja. Harobet, terima kasih. Makasih ya, Kak. Tadi ada Karobet nonton. Yang enggak. Iya, sama aku. Terus aku tadi dikasih tahu yang ini. Mute, ini Aris. Mute, ini Aris. Harbi apa? Makasih ya Karobet atas kasihnya. Selamat ya. Mute, ini Aris, Mute. Aku okay. Mau nitip pohon sakura. Yang asli. 10 November pokoknya, apaan? Kan, aku oleh-oleh pohon sakura yang asli. Aku gak mau yang miniatur, pokoknya aku mau yang asli. Yang sehat banget pohonnya, terus yang gede banget. Deski, Ica kalau mau kado harus. Oh ini siapa sih ini? Ini si Randy, ini si Kak Randy. Siapa sih? Gak usah ganti-ganti nama lah kalian. Kenapa sih harus ganti-ganti nama? Aku pusing deh, baik banget. Thank you diskonya Kak Lutpan. Pohon sakura abadi yang tidak akan pernah mati dan layu. Kita ngomongnya tuh kayak prak nggak berat. Wes selesai sorong tapi dibilang iya apa? Dong, makanya jangan diganti nama mulu. Aku kalau ngomong tuh harus ngotot guys. Ini Aris harus ngotot. Jesse ponimu malaikat duniaku nih apa sih? Oke Aris, bye Aris, semangat nontonnya Aris. Aris masih di Dufan nggak? Tadi Aris habis nonton. Hari ini lah iya. Aku kenapa si Kak Aris sama Dufan tau. Oh iya. Katanya oh, Kak Aris masih di Dufan gitu. Agak maksa. Aku jangan iya. Bagus ya, Kak Aris ya. Bagus. Atau dia udah keluar apa belum? Kak Aris di sini. Pindah.
Karis sayang banget. Astaga, dia menyumbangkan satu, makasih ya. Poni mu gue kurang tebal. Iya, aku emang sengaja aku gak mau tebel-tebel. Aku mau. Bukan Aris bilang sama aku mau nonton, katanya nonton showroomnya Kristi ya. Aku nggak mau, nggak mau tebel-tebel, aku mau biar kayak poni Korea. Poni Korea, sini deh, mute sini deh, lihat poni aku sama poni mute tebelan poni mumu. Kayaknya aku pakai kertas album karena lagi koper, terus dia kayak ceritanya sama pensil 2B. Kalau pantesan tebel ya. Kalau aku tipis aja, aku HB aja, HB. Kamu kan 2B, aku HB. Dan membuat keluarga dan anaknya itu tower. Jadi aku punya keluarga. Ini kayak Korean bangs like this. So kalau terlalu tebel aku takut nggak bisa ngurusnya dan gerah ya. Ini aku segini aja tadi kayak udah sering gerah gitu. Tapi oke lah, udah mulai terbiasa lah. Apa kamu ojan gimana ya? Gak usah bilang setia. Dah gereja yum. Kayak baru masuk. Kalau sih kayak kalau pakai yum tuh kayak kocak gitu. Kayak, dah bobo lu, dah bobo yum. Iya. Kamu dah bangun. Siapa yang mulai? Nah? Siapa yang mulai pakai yum-yuman? Gak tau. Tahu sih, tapi takutnya salah bukan dia yang mulai. Tapi aku tahu dari. Jadi, tolong ya, ada yang itu PM ada yang namanya di accept ya, jadi bukan palsu ya, jangan juga menyebar hoax ya. Aku sholat 17 tahun yang lalu. Kamu sholat 17 tahun yang lalu? Hah? Ya, boleh tahu? Lahir. Apa? Alexander, aku nggak sholat bro. Apa? Ya sumpah Krisi freak banget. Saya tidak mendengarkan apa-apa. Apa sih Jel? Gak boleh Kristi bercandain gitu. Tau gak sih aku guys. Aku kan panggil Krisi. Aku kan panggil Krisi Angel. Terus si Mucang ikut-ikutan pakai Angel. Angel. Apa mutiara? Angel. Jel. Masih ada enggak jel isinya? Apanya? Enggak itunya. Kuahnya. Apanya? Kuahnya. Apanya? Kuahnya. Kamu mau nikah? Kuah. Aneh banget. Keselnya gitu. Jesse, guys, tadi lihat enggak? Kalian memang enggak lihat. Tadi Jesse keselnya. Tolong edit ya. Jangan lihat. Jadi ketulnya gini. Aneh banget. Kasian banget, capek. Jejak digital tidak nge-like. Aku capek jadi temennya Kristi. Jejak digital tidak akan menghilang, bro. Kok nge-like, guys? Nge-like-nya aku jelek banget nih. Ini lagi nge-like, makanya jelek banget. Kan karma. Guys, astaga. Soalnya aku pakai kuota loh. Aku gak bisa ikutan mereka, soalnya mereka tuh bisik. Soalnya aku introvert banget. Mana ada? Aku datang ke teater. Duduk dulu di kursi. Sama. Iya, berdua sama. Kan kita. Iya. Tadi pagi aku datang ke teater, hal yang pertama aku lakukan adalah duduk di kursi. Iya, sama. Terus sambil main HP, sambil nunduk. Kayaknya itu sengaja dia ada di situ. Iya. Terus kayak mengumpulkan niat gitu lah. Soalnya yang pagi. Ini showroom gue, abu gue. Kristi gak usah makan marah ya, Kristi. Jesse belum up foto pakai baju galaksi. Aku gak foto pakai baju galaksi. Tapi gak tau apa yang terjadi tadi. Lagi di rumah siapa? Lagi di rumah aku. Rasanya ini jadi naga. Guys, maaf banget tadi. Lagi di rumah aku, lagi di rumah Mute, lagi di rumah Kristi. Mutel panco, pampung. Kebalik, mesti pakai tangan itu. Enggak tahu deh, punya tadi kayak nge-lag gitu. Sekarang masih nge-lag enggak? Ntar kalau aku kalahin nanti Mute. Sekarang masih lagi. Sekarang masih kaki enggak lag. Kristi tak stop Kristi. Kalian capek banget gak sih, guys?
Cakep banget, Jel. Ini Mumu kalau mau minum tuh itu aja. Udah enggak ada lagi. Ini udah cuci belum? Udah, tadi udah gue bilas. Apa iya? Bilas doang enggak pakai Sebiun. Ya kan dibilas aja kan dia bersih. Tapi kan enggak berdebu. Tapi virusnya masih. Biarin aja Kristi. Ya udah kalau sakit ya kita sakit bertiga, iya kan? FOMO, berarti penyakit FOMO. Enggak ada yang ini. Ada kasih lagi nih. Oh, dari Kak Robert. I love Kak Robert. Ini Kak Robert versus Pang Pong. Makasih Kak Robert. Love you. Pang Pong. Jesse, aku Oshihan kamu teh. Emang tadinya Oshin aku kok enggak tahu sih. Iya, pakai masker. Iya, Pak. HP aku enggak ada. Love you toy. Kok mendadak gitu? Kastil Jepang ada 3, guys, biar genap. Enggak, 3 itu enggak genap, 3 itu ganjil. Kalau genap baru ganjil. Tahu enggak sih kemarin tuh teater dingin banget, tahu enggak kayak di kulkas. Iya, betul sekali. Kalian enggak bisa keluar di kulkas tahu. Ah, tuh kan mulai dari. Lucu banget sih Kristi nyelek. Kemarin datang di mana? Masukin kulkas, guys. Coba ya, aku juga mau ikut-ikutan mute. Apa gara-gara kalau nge-lag berarti karena kita masuk kulkas dulu ya, kalian dihukum sana. Omo, suruh gue. Gue. Kenapa sih kita aneh banget? Guys. Kalian masuk ke dalam Kagita ya, kulkas. Ini yang nge-lag HP saya atau showroomnya apa ya? Gimana, dingin enggak? Yang nge-kaki yang nge-lag tuh siapa ya? Maaf ya, guys. Oh, kulkas kalau ditutup dia mati lampunya. Emang? Hah? No, girl. Kok aku coba aku pengen lihat. Ini kata Adisi yang membutuhkan kalau mau nggak ngekapi atau semuanya harus dimasukin ke kulkas. Kok kok belum mati sih, kapan matinya dah? Umur nggak ada yang tahu, Jess. Lu nanya kapan matinya? Mati. Kristi. Aku baru tahu ini real, no gimmick, real cuy. Ntar kalau ditanya umur kamu berapa? Soalnya aku nggak suka mainan kulkas. Lucu gak? Iya. Kita hitam guys. Black on black. Real cuy. Ada tombolnya. Lucu ya, makasih ya. Ya ampun, -1/10 jatuh. Itu yuk lagi iniin ke kulkas. Hah? Apa? Ini ngapain dari tadi tuh? Kamu ngapain? Ngantuk. Tapi kayak kenapa kayak sambil ngaca gitu loh. Jadi dia lagi kerasukan Kristi, udah biarin aja. Blah, bloh. Si Mute tuh nempel. Lihat. Astaga, lihat. Meme Jesse warnanya hitam seperti sama seperti Mute. Ya. Astaga, merok. Mohon maaf. Maaf ya, aku katro, oi. Katro siapa yang Patri? Abang. Temen TK-nya Catherine waktu itu. Kenapa TK? Waktu itu soalnya ya seperti itu. Ini tadi cara nyalainnya gimana, Angel? Ping, pang, pong! Lagi. Ping, pang, pong. Lagi. Tahu gak sih kemarin sebelum teater yang bikin aku semangat adalah si Mute bikin tebak-tebakan. Nanti ada di bawah vlog ya, guys. Apa aja kemarin tuh? Artis-artis apa yang suka naik sepeda? Selena Gomez. Lu ketawanya. Terus kayak aku minta lagi.
bocah-bocah enggak. Ini aku cerita ya pas Enif guys. Jadi waktu Enif kan emang kita all member kan. Terus ini yang showroomnya Christy sama Jesse juga dengerin ya. Terus tuh kita tuh satu station gitu, satu tempat baju. Dan aku tuh orangnya tuh panikan kan. Jadi untuk meminimalisir kepanikan aku tuh kebetulan satu stationnya sama Christy. Aku sama Christy bajunya dipisahin dengan cara aku mengajak Christy untuk kayak, "Christy, aku sebelah kanan, sama kamu sebelah kiri ya." Dan dengan cara itu aku dan Christy tidak kehilangan satu baju satupun. Keren. Bahkan kita sampai ih lucu banget ngerapiin stationnya berdua. Kalau aku sama terapi siapa ya stationnya? Aku stationnya sendiri. Iya, Jesse stationnya sendiri. Gak jadi sih, aku sama Gen 10. Siapa kan Gen 10 kan dia kan enggak lagunya di bajunya dikit kan. Jadi I rule my station. Tapi tau enggak kalian punya enggak sih station yang tetap gitu loh, misalnya kayak sebenarnya station aku tetap sama, tapi sama Christy ya. Jadi kalau misalnya ada Christy siapa yang ngalah? Ganti-gantian enggak? Apa? Ganti-gantian. Kalau misalnya nih kalian show bareng siapa yang ngalah biasanya? Ganti-gantian. Oh, biasanya mau tes yang ngalah. Oh. Nah, Christy juga enggak. Kalau kan aku kan stationnya sama Catherine ya, RKJ. Tapi aku berantem sih. Enggak. Aku enggak pernah ngalah. Pernah sih sekali. Tapi kayak aku datang selalu datang duluan kan. Ya iyalah, kalau udah datang duluan berarti udah taruh tas duluan kan. Iya kan? Makanya julid banget, ya iyalah. Terus akhirnya terus Catherine kan tetap taruh tas kayak gitu kan. Terus akhirnya dia yang pindah. Enggaknya kalau kayak jundos itu yang pindah mute. Oh, soalnya aku maunya bajunya yang pendek. Iya. Sama, kayak semua member iya. Mau gak sih? Semua orang mau baju yang pendek weh. Aku enggak maksudnya gimana, bukan ini ya, biar kayak atau kelihatan atau gimana karena yeah. Kayak lebih aku iya, sih lebih suka lebih pede. Lebih pede. Kan? Aku lebih suka ngegerakin. Ya bukan pedenya bukan pendek sependek itu, maksud kayak kan ada yang panjang kan. Terus kalau aku enggak minta yang pendek pun udah pendek. Iya. Yeah. Lagian si Catherine ya kali dia datangnya lebih lama dari aku tapi aku yang harus ngalah. Yang enggak kan? Aku datang. Tapi aku selalu ngalah. Tapi sumpah dia tuh kayak low key gitu lucunya. Udah enggak nge-lag kah? Emang tadi nge-lag. Berarti kok kalian nge-lag sih aku enggak nge-lag. Oh, boleh gitu tahu ntar nge-lag. kayak kamu misalnya kok aku enggak pilek. Masa mereka waktu itu mau pilek? Enggak. Oh, mimisan. Iya, mimisan. Berarti ini mode angel ya, wis. Aku lagi mode angel. It's Colarica, DJ Una. Tapi untungnya Catherine enggak berontak sih. Dia enggak ngotot gitu. Mode Kristo dan mode. Dia tahu diri, dia telat. Dia yang pindah. Kristoi taunya lotoi. Lotoi. Kan kamu ditonton aku pakai anti. Jessie J-nya julid. Iya julid. Bener gak? Lebih julitan siapa sama Christy? Julitan Ashel sih. Julitan Ashel, julitan Ola sih ya. Ashel. Tau gak sih aku sama Christy udah lama banget gak SG dari semenjak sebelum konser itu. Hari ini SG pertama kali aku. Bener. Kalau kamu tuh takut nge-freeze. Emang HP-nya ditaruh di kulkas? Enggak kan? Nge-lag toy. Saki. Kok ketawanya gitu sih kayak terus berhenti. Sekarang jam berapa guys? 15.52. Aku jam 4 udahan ya. Nanti guys. Kita Red Bull ke Borbulungan yang kayak iya. Iya, kalau kita mau konser K3 versus K3 lagi. Kayak aku pas masuk kayak langsung nostalgia gitu. Meme Deja Vu bersamanya. Iya. Langsung Deja Vu gitu guys kayak oh my god. Tapi pas kita masuk kayak kecil gitu. Kamu udah siap ya, umur gede banget 17-an kayak. Yom. Kayak ya. Dulu lebih gede apa mungkin. Oh my god, nge-like mulu aja udah capek kosong. Lama? Ya nge-lag, katanya nge-lag nge-arm aja, nge-tangan nge-lag kan nge-kaki. Dengar gak tadi serius ngomong apa? Pukulin guys, pukulin, lucu gak? Jangan, kekerasan. Bercanda. Kamu bisa bawa beras gak? Bisa. Kan beras. Karena di reno bangkunya apa? Emang iya? Apa iya? Kakak yang udah bisa nyetir belum?
ping pang pong. Yeay. Di belakang kamu kok ada TV? Itu bukan TV, woy. Itu oven dan microwave. Talk that talk bell. No. Ah udah, capek ah. Nanti ketemu di gor bulongan aja ya guys. Iya, ayo. Nge-lag mulu kalian sih, komen nge-lag. Kalau misalnya kalian gak komen nge-lag kan aku bakal lanjut terus. Marahin. Marahin. Tapi kan kalian bisa pura-pura bohong biar aku bisa nge-showroom lagi. Gitu aja, masa gak ngerti sih maksudnya? Aku gak ngerti maksud perempuannya. Oh, gak peka. Gak peka. Gak peka banget sih. Jadi iya, ke gor bulongan. Tuh kan, masih aja ada yang bilang nge-lag mulu. Padahal kan aku lagi udah ngasih tahu. Kayak dengerin mutai marah-marah. Aku enggak, yeah. Kalian enggak peka banget sih. Tuh kan, sekarang orang-orang diem berarti nge-lag. Aku cuma. Dan nih, showroom sama aku aja nih. Nih. Dan ini enak banget. I'm all right. Aku dari tadi nggak ngeles. Apa ya aja? Jangan ngomong gitu ntar tiba-tiba ngelek. Iya ntar ngelek pas gua dateng ya. Nah aku ngelek. Ntar muter ngelek mulu tuh katanya. Bukan, ah udah. Kau komen ngelek ya. Nanti tiba-tiba komen ngelek lagi. Tapi aku benerin mudah-mudahan kalau udah jam 4. Like nih. Tell me what you... aja orang aku pake. Ini lagi jerawat ke Omo. Lihat-lihat pamer jerawat. Kristi cengengnya emang lu cengeng. Ini bohong ya? Bohong. Aku internetnya sangat amat lancar. Tapi aku juga jadi nge-lag. Kok kamu bisa nge-lag? Kan kita sama ini. Gak tau. Tapi aku... Jadi nge-lag apa ya? Aku juga sama. Mau dimasukin kulkas dong? Oh enggak, akhirnya mau dimasukin kulkas. Takut lewat. Aku gini dulu deh. Boong. Aku di komen. Hari ini hari apa sih? Kamis. Senin gak sih? Minggu. Iya. Minggu. Aku ada mau. Selamat hari Minggu, selamat hari raya. Besok Senin. Sekolah. Ya. Selamat besok sekolah, guys. Ah, mampus ini tuh. Coba. Panas aja apanya? Iya, panas sih. Panas sih. Panas sih. Mau dinyalain lagi nih. Ya belum dimatiin itu. Ini kita bisa yang akunya, kita nyalain. Apa? Hawa panas. AC-nya kayak gak ngaruh ya? Besok Senin. Kayaknya karena HP-nya panas deh. Coba kamu jangan sambil ngecas. Enggak. Oh, udah lancar nih. Aku baca podium ya. Misalkan nanti ya. Gila sih guys. Edit, ya if you know, you know. Selamat ulang tahun, terima kasih. Ada Kari Puan, terus ada Kak Dede. Ada Kak Dita ketemu Toyo. Oh iya, tadi ada Kak Dita. Terus ada Kak Kalbi, Kak Tin, Ande, Kak Puji. Punya Nemo, Orange Juice, Kak Chris.
Kenapa? Bisa? By the way, aku kayaknya mau udahan sekarang aja deh, boleh gak? Aku baca podium ya. Welcome to Vegas, baby. You want your baby? You need your money, you need the most game you give, baby. Give me your best trip, I want to go shopping. Pose just buat referensi gambar aku. Aku bisa main. Gak bisa main gitar. Bisa main sepatu roda. Gak jelas ya. Eh dulu kalian waktu kecil pernah dilesin sepatu roda gak? Enggak, tapi aku punya sepatu roda. Tapi iya, gak kan? Ngeles. Aku juga gak ngeles sih, cuman tiba-tiba bisa. Udah guys, aku mau ini dulu aja deh. Ya udah aku mau, aku oke, yang pertama. Aku mau baca podium. Terima kasih. Dengerin aku ya, dengerin ya. Nomor 13 ada Kak Vernika, ada Kak Gildam, ada New Hope. Just si Husni. Oh, cupu. Dia yang suka bikin konten kamu kan? Iya, dia kalau enggak ada aku dia enggak punya konten. Oh my god. Berarti ini udah jadi konten aja. Iya. Jadi konten aja buat Hus ya. Oke, okay, aku lanjut ya. Ada New Hope, ada Kak Alde, cakep banget di Jazz Mak Aci. Terus ada Kak Alfian, ada Kak Peyek, ada Kak Adri, ada Kak Hatis, ada Kak Bira, ada Kak Syafri, ada Kak Ade, ada Kak Ade nih Kak Mumu. Tuh. Ade, Jesse milih aku Ade. Abis itu ada Kak, oh my god, Kak Fadil, hi Kak Fadil, thank you Kak Fadil. Abis itu ada Kak, nomor 1 ada Pikachu, Agato. Kak Fadil, ayo kita video call. Ada DJ Una. Dan terakhir ada si Aris Dwipra, Dwipra Dipta Aris. Dendam. Dadah. Oh my god, Aris ngasih aku kastil lagi guys. Si Aris. View di Gor Bulungan kalau nonton. Aku nanti ke sana. Dadah. Dia si Aris. Ini enggak seru guys. Gimana cara untuk Kak Aris video call sama aku? Emang belum paksa. Paksa.